Ini pemirsa, saya letak sedikit sos cili untuk bagi rasa om lagi guys. Selamat petang guys, jumpa lagi dengan Harry Amang Biruj. Macam biasa di studio kita yang baru, yang serba kehijauan ini. Okay, petang ini guys, kita akan membuat masakan yang simple juga. Second cooking content di Kepulauan Kongo di sini. Saya akan buat pan mie ayam. Saya akan buat lebih kurang seperti resepi kolomi yang paling simple, paling ringkas version. Saya akan gunakan pan mie. Okay, nanti saya tunjukkan macam mana rupa pan mie. Stay tune dengan YouTube channel saya, Harry Amang Biruj. Tonton sampai habis guys. Guys, ini sahaja bahan yang kita akan gunakan nanti. Kita menggunakan isi-isi ayam, bawang merah. Ini adalah pan mie guys. Kalau rakan-rakan ada pergi di kedai-kedai di mana-mana bagian pasar, biasanya pemilik kedai dia akan buat mie dalam satu bundle yang besar tu. So mie ni adalah main timbang guys ha? Dan ada garam, Ajinomoto, dan sebentar lagi kita akan buat minyak bawang, okay? So ni minyak masak kita, kita akan menghasilkan minyak bawang merah sebentar lagi guys. Sementara menunggu air, air ni kita sediakan untuk kita rebus kita punya mie. Sementara menunggu tu kita akan sediakan kita punya minyak-minyak ni dulu ya. So untuk minyak bawang ni kita just gunakan regular cooking oil ni. Letakkan sikit saja ha, untuk dapatkan perisa dia. Dan bawang merah masukkan terus. Kita akan goreng dia sehingga dia garing guys ha. Okay, bawang kita slowly sudah mau garing. Okay, bau ini yang kita akan mau guys. Okay, once dia sudah garing sedikit macam ni, kita boleh matikan api. Dan minyak-minyak ini yang akan kita mahukan guys. Okay guys, so minyak bawang tadi kita masukkan habis semua di dalam piring ni. So minyak ni semua sudah mengandungi flavor bawang merah yang ni tadi guys. Okay guys, so the next step adalah kita mau masukkan garam dengan Ajinomoto ni. So saya gunakan, saya tak ada sudut yang kecil guys, so saya gunakan penghujung sudut ni sebagai penanda rasa dia lah. So saya gunakan dua ya, dan Ajinomoto ni saya gunakan satu, satu setengah lah ha. Kemudian mie nanti yang sudah siap rebus kita akan letak di sini ya guys. Okay guys, so mie dia sudah mendidih, kita punya air sudah mendidih, so masukkan pan mie tadi tuh dan kita akan rebus mie ini guys. So ayam ini macam mana guys? Okay, so ayam ini kita geng-geng boleh rebus, boleh goreng pun boleh, tapi hari ini saya akan buatkan ayam goreng. Simple saja seasoning, letakkan garam dengan Ajinomoto ataupun secukup rasa pun sudah mencukupi. Yang penting ayam dia sudah ada rasa ya. Di dalam kes ini saya akan gunakan secukup rasa saja lah. Penambah perisa ini sudah cukup untuk menaikkan selera daging-dagingnya guys. So mix kesemuanya semua sekali dan kita ready untuk gorengnya. Itu dia keadaan mie kita guys, sedang mendidih lagi. Setiap lagi saya mau cek mie ini sudah ready atau belum ya. Okay, mie kita masih macam rasa agak solid sedikit, masih rasa keras. So kita kena biarkan dia untuk 1 ke 2 minit macam tu lah. Sentiasa cek mie nya guys, takut mie nya terlebih lembut pun tidak sedap, terlalu masih keras pun tidak sedap juga. Okay, sementara menunggu mie kita, kita boleh gorengkan kita punya ayam ya. Thank you.
sehingga saya rasa ayam ini sudah cukup. Saya tidak mau dia overcook, kan? Dia just nice, lembut dan tidak terlalu garing. Oke guys, kita punya ayam sudah ready. Kita toastkan dulu dan kita akan settlekan bagian mie sebentar. So, once kita sudah toast mie, kita letakkan di atas campuran kita punya minyak bawang tadi guys, yang dengan garam dengan toast mo. So kita akan mix dia evenly. Okay guys, mie saya ni boleh dimakan kosong macam tu boleh. Mau letak sedikit sos cili pun boleh. Saya letak sedikit sos cili untuk bagi rasa lagi guys. Ini dia resepi pan mie yang paling simple saya buat. Just walaupun rupa dia macam ni guys, saya boleh bau dia rasa sedap lah. Okay, hopefully dia rasa sedap. So ini first time saya buat macam ni. So nantikan video seterusnya untuk saya review rasa saya punya masakan. Dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang guys. Stay tune ya.